bajunya ini terpisah. Jadi ada ini yang pertama adalah bagian luar dan dalam. Yang di dalam itu sudah kita revisi 3 kali. Hanya karena apa? Kesempurnaan. Migi ingin melihat Angel terlihat cantik dan sempurna. Oke, yang kedua, ya ini adalah lapisan yang terakhir yang di luar. Itu adalah tailnya, ya. Dengan detail ini dibuat total ada 10 meter. Ya, dengan detail ini. Tidak perlu, maksudnya untuk membuat castingan yang terlalu banyak karena ini sudah banyak detail. Yaitu adalah corak-corak daun yang terbuat dari gold. Twin gold. Iya betul, karena ini sesuai. Gimana menurut pendapat Mbak Angel? Sama kayak rencanaan kami sih, gimana? Bagus banget, suka banget, dan detailsnya aku suka banget. Memang benar-benar membuat yang sempurna, nggak setengah-setengah. This is the designer. Ini ya sebenarnya. Thank you sayang. Terima kasih. Yang Migi pakai sendiri. Ini memang identity Migi untuk menjadi look yang simple, tapi tidak terlalu terlalu mencolok. Yang penting nyaman, yang pasti nyaman. Gitu. Jadi kenapa Migi bisa berpikir tentang Valentine? Valentine itu adalah hari kerinduan sebenarnya, di yang dimana Migi merasa pada saat pandemi seperti ini mungkin banyak orang yang merasakan kerinduan untuk kasih sayang. Kenapa sih Valentine semua kasih bunga atau gift, hadiah? Itu kenapa harus tanggal 14 Februari? Kenapa? Orang bilang itu hari kasih sayang, Valentine's Day, ya kan? Jadi Migi merasa pada masa pandemi seperti ini banyak orang yang merindukan hal kasih sayang seperti itu. Contohnya seperti long distance relationship, ya kan? Dengan adanya pandemi mungkin harus terpisah, harus distance. Apalagi kalau yang memang untuk mereka-mereka yang harus di rumah sakit atau harus diisolasi atau karena dia positif dengan COVID dan lain-lain. Di situ adalah rasa kesedihan yang pasti, ya, kerinduan dari rasa kesedihan itu tersebut. Jadi collection ini Migi rilis sebenarnya hidden collection, yaitu collection yang tersembunyi dari perasaan Migi sendiri. Tapi Migi rilis untuk spesial acara birthday Lee Angel di tanggal 11 2020 bulan Desember.